Halo guys, ketemu lagi sama gue Elam Fotografi. Nah kali ini gue mau ngevlog nih dengan apa? Seneng banget ya gue kali ini akhirnya pin adsense gue nyampe ya, udah sekian lama gue menanti. Jadi sebetulnya pin ini udah lama datang, tapi baru kali ini gue bikin videonya ya, untuk apa namanya. Jadi udah di unboxing duluan ini ya. Jadi baru kali ini gue buka, tapi gue pengen cerita sedikit di sini. Pin Google AdSense gue datang ya. Jadi pertama kali gue bikin YouTube itu sudah lama ya, dari tahun 2017. Itu kenapa gue bikin YouTube, awalnya sih iseng aja, iseng gitu kan, karena gue kan hobinya suka bepergian ya, suka bepergian dan juga apa namanya, hobi traveling, hobi makan gitu. Jadi hobi foto juga, terus banyak folder-folder yang artinya nggak diapa-apain gitu, cuman masuk di file memory aja gitu. Jadi akhirnya, gue masukin YouTube deh, gitu kan, iseng. Tapi pertama kali gue nggak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan, gitu. Dan akhirnya saya iseng. Di tahun 2019 itu saya ngajuin, ya. Ngajuin monetes. Tapi persyaratan waktu itu, 2019 itu masih 1000 subscriber. Bukan. 100 subscriber sama 1000 jam tayang. Nah, saya tuh udah 100 subscriber. Jam tayangnya tinggal dikit lagi, sebentar lagi 1000 ya. Pas itu ganti di tahun 2020, akhirnya ada peraturan baru dari YouTube, yaitu 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Akhirnya gagal deh, gue mengajuin persyaratan partner YouTube itu ya kan. Akhirnya saya ulang lagi dari awal, nyari subscriber 1000 dulu, terus jam tayangnya harus 4000 jam tayang dulu. Jadi kenapa saya sekarang udah bisa monetes ya, itu karena hobi saya foto dan video. Kemanapun saya pergi, jadi saya upload terus. Ada yang sehari upload, ada yang seminggu, pokoknya rajin upload aja. Apa yang kalian buat itu rajin upload, itu aja. Pokoknya mau berapa orang viewer yang nonton ya, itu jam tayangnya akan masuk gitu. Tapi waktu itu saya belum terkonsep ya. Nah ini saran dari saya buat kalian, kalau YouTuber pemula, lebih baik kalau untuk mencari subscriber itu kalian banyakin short dulu sebanyak mungkin, cari video lucu-lucu, terserah kalian konsepnya bagaimana ya kan, banyakin short. Nanti setelah 1000 subscriber udah tercapai, baru kalian bikin konsep videonya ya, bikin konsep videonya agar penonton kalian tuh betah nonton video kalian gitu. Udah betah, terus lama menonton video kalian, akhirnya jam tayang kalian masuk. Sehingga 4000 jam tayang itu mudah didapatkan gitu, tidak lama. Nah, setelah saya udah 1000 subscriber terus 4000 jam tayang, itu memang saya mau ngajuin untuk menjadi partner YouTube ya, agar diterima penghasilannya. Jadi semua video saya itu yang berhak cipta itu saya hapus semua. Padahal itu ada video-video yang berhak cipta ya, karena lagu ataupun ada view-view yang mungkin dari produk-produk iklan gitu kan. Nah itu akhirnya saya hapus dan akhirnya diterima gitu. Setelah saya pengajuan di tahun 2021, itu saya diterima mengajukan pin untuk dikirim gitu kan. Pin ini nggak lama ya. Jadi saya tuh setelah pengajuan itu 3 minggu datang, kurang lebih 3 minggu datang ke rumah, dan langsung saya masukkan nomor pinnya ya, dan semua persyaratan-persyaratan yang ada di situ, termasuk rekening kalian untuk mencairkan uangnya. Dan persyaratan di YouTube ini agar kalian bisa mendapatkan penghasilan itu minimal $100 ya guys, agar bisa dicairkan ke rekening kalian. Dan jangan lupa, kalian tuh jangan sampai salah alamat, jangan sampai
KTP kalian tuh apa namanya ngeblur, pokoknya harus sedetil mungkin ya, agar PIN ini tidak nyasar ya. Banyak apa namanya komentar-komentar saya baca di Google juga kan, banyak yang bilang susah katanya datangnya itu kan, tapi saya nggak susah entah kenapa ya, karena mungkin persyaratan di video saya tidak banyak yang di view sama si YouTube-nya ini gitu kan, jadi saya tidak ada masalah. Jadi kalau kalian ada yang bilang susah harus dijemput lah ke tukang posnya, saya ini datang sendiri nih ke rumah, 3 minggu datang loh tukang posnya ke rumah, karena alamatnya memang alamat benar, nomor teleponnya juga benar gitu, emailnya juga benar, semuanya harus detail ya, jangan ada yang salah. Dan yang pastinya video kalian jangan sampai ada yang berhak cipta, itu aja yang penting ya. Oke, semangat terus bikin videonya biar kalian dapat dapat dolar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gua, dan terima kasih sudah menonton.